Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam hobi di channel Galeri Senapan Angin. Oke ya. Nah, kali ini berjumpa dengan saya lagi, Maman Afer, di channel Galeri Senapan Angin. Oke ya, teman-teman. Oke. Kali ini saya akan ini ya, promo free ongkir. Nah, ini Predator full CNC pastinya. Ini ya, di depan saya ada Predator Extreme, nanti yang satu lagi ada juga Predator Sultan. Oke, sebelum menyimak video lengkapnya, silakan tekan like, komen, dan subscribe juga, dan jangan lupa bunyi loncengnya juga, dan juga di share juga ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik di channel Galeri Senapan Angin. Nah, seperti itu teman-teman, oke ya. Nah, untuk promo kali ini, nah ini ya, saya akan mensepilkan harga terus nanti sedikit spek dan yang lainnya juga. Nah, teman-teman, untuk senapannya ini saya sepilkan 2 unit senapan angin ya, unit bocap Predator Extreme full CNC. Nah, ini ya yang terbaru, ini dengan seri V4 pastinya. Nah, ini untuk kelebihan-kelebihannya nanti saya juga akan terangkan speknya, detailnya setelah sepil harganya. Nah, untuk yang kedua ada Predator Sultan full CNC. Nah, untuk warnanya full black. Nah, untuk warna Extreme ini semuanya masih lengkap dan untuk stoknya masih ready banyak sekali ya teman-teman di Galeri Senapan Angin. Oke. Nah, untuk di depan saya ini ada Predator full CNC. Nah, ini ya, kita bandrol di harga 4.900. Nah, ya, 4.900 sudah free ongkir kecuali ketiga wilayah ada Papua, Maluku, dan NTT. Nah, ketiga wilayah itu kita akan ada subsidi 300.000. Nah, sudah dapat juga bonus seperti tas, tali sandang, gantungan peluru, STKS, peredam, magazin, mimis tas, dan juga ada sepet tambahannya juga. Karena kemarin sekali ya untuk kapalnya di Lisewanin. Oke. Nah, untuk harga full setnya di harga kita bandrol di harga 5.700. 5.700 itu kita juga free ongkir kecuali tiga wilayah tadi ya, Papua, Maluku, dan NTT. Dan untuk full setnya kita juga free pompa 4000 PSI, free telegamo, free juga mimis yang cocok ya teman-teman. Oke, nah semua itu untuk promonya, untuk kapan juga kita belum ada instruksi dari Pak Bos. Kalau nanti ada instruksi lagi untuk harganya, sewaktu-waktu akan berubah seperti itu teman. Mumpung ada promo, langsung aja di order seperti itu teman. Nah, oke. Kita langsung ke sedikit spek-speknya. Nah, untuk kelebihannya sedikit cepat dan juga ada kelebihannya masing-masing ya. Oke. Nah, untuk di ujung ini ya, ujung laras ada pengaman laras namanya mazel. Nah, gunanya untuk mengamankan drat laras tersebut ya. Oke ya, agar tidak rusak dan saat dipasang peredam juga nantinya akan mudah ya teman-teman. Oke, nah untuk larasnya ini yang juga istimewa juga, larasnya laras merek Polymac, keren sekali ya, laras Polymac dengan panjang kurang lebih 60 cm dengan alur 12 OD14. Nah, untuk akurasinya pastinya jitu sekali dan sangat mantap sekali, pastinya juga nitik ya, karena untuk laras Polymac terkenal juga untuk akurasinya, memang akurasi jos ya. Oke ya teman-teman. Nah, oke ya, bus rombongnya ini OD22 dan sudah dapat juga dengan cincin larasnya. Untuk tabung 500 cc, impor dari Taiwan. Nah, itu untuk tabungnya kualitas impor, jadi jangan khawatir. Untuk kualitasnya juga sangat istimewa. Dan kita untuk anginnya kita amankan di 2700 PSI, jangan dilebihkan. Kalau nanti dilebihkan bisa terjadi nanti kebocoran dan sealnya yang ada di ini ya, di antara chamber dan
tabungnya nanti juga akan panas dan tidak akan awet dan akan terjadi nanti bisa kebocoran. Jadi sayang ya, harus kita sesuai saran yang saja harus 2700 PSI. Oke. Nah, di bawah tabung ini ada pegangan segitiga. Nah, itu nanti bisa dilepas bisa dilepas maksud saya, dilepas dan untuk ini ya menggunakan ukuran 22 dan bisa juga dipasang bipod. Nah, tergantung nanti keinginan sobat gelit selam angin. Dipasang sekali boleh, dilepas, dipasang bipod juga bisa ya. Nah, karena menggunakan ukuran 22 atau PKT ini ya. Oke. Nah, untuk pengisian anginnya sudah ini ya, sudah kurang Mini Cooper, jadi tinggal ngajak di selang pomanya. Untuk manometernya ada di sisi kiri, gunanya untuk melihat tekanan anginnya. Kalau nggak ada manometernya, kita juga akan kepayahan ya atau kesusahan gitu. Harus ada manometernya. Seandainya kita berburu ke hutan, tidak membawa pompa atau lupa, kita bisa menengok untuk anginnya. Misalnya tinggal 2000 PSI masih bisa kita lanjutkan seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, oke, laras Polymac keren sekali. Dan untuk chambernya, nah ini ya chambernya chamber seri 7. Seri 7 dan untuk ini ya. Dan untuk modelnya model V4. Jadi ini kelebihannya itu lebih panjang, nah ya. Untuk chambernya lebih panjang dan lebih tebal. Ini beda sama ekstrim yang dulu. Nah, yang ini yang terbaru ini cabangnya lebih panjang dan lebih lebar. Jadi untuk daya ledaknya juga sangat keren. Daya ledak dalam ruang ledak itu ya untuk menembak powernya juga sangat keren sekali. Nah, juga untuk triggernya juga ini yang terbaru. Nah, triggernya bisa disetel. Nah, bisa disetel nanti bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Kalau trigger barangnya itu kan cuma mentok ya, tidak bisa dimajukan. Nah, kalau ini untuk Extreme V4 ini untuk triggernya bisa disetel, dimaju dan mundurkan. Nah, itu kelebihannya. Kalau biayanya juga untuk ini ya, dalamannya juga dalaman stainless dan untuk pernya per Mizumi karena sekali ya, dan itu ya untuk warnanya biru langit. Oke. Nah, untuk tarikannya biasa tarikan set level sudah mudah sekali, ringan dan sangat berkualitas. Untuk tempat mimisnya bisa pakai single shoot dan juga bisa magazine. Nah, untuk magazine kita akan kasih bonus yang magazine CNC juga. Jadi ya untuk pemasangan sangat presisi sekali. Oke. Nah, untuk pegangannya bukan pegangan grip ori, jadi sangat nyaman sekali saat dipegang berburu. Oke, teman-teman, terbuat dari karet mateng ya. Nah, untuk popornya bisa dilipat, bisa dimaju mundurkan popor CTL ya, dan popornya dia terbuat dari bahan ABS yang sangat kuat dan tidak mudah untuk patah. Oke. Nah, untuk strap powernya ini ya ada di dalam ini ya, lipatan ini. Nah, itu nanti bisa sama opening main ya. Kalau untuk arah ke kanan bisa untuk di game, dan untuk arah ke kiri bisa untuk small game. Nah, biasanya untuk setelan powernya lebih besar, anginnya juga akan boros. Nah, untuk anginnya diirikan biasanya juga anginnya irit, seperti itu buruan loren atau buruan kecil. Oke, teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk ini ya, untuk reelnya, reel langsung di chambernya ini enggak, belum ada tambahannya. Langsung chamber ini ukuran 22, jadi murah ukuran PKT ini. Nah, untuk sobat-sobat kalau beli SM ini nanti juga kita akan kasih bonus itu ya, reel ya, reelnya reel ukuran 22 atau reel PKT ini, ya, teman-teman. Nah, untuk perdamnya juga perdam merek OD38 dan pipa panjang 20 cm, jadi sangat sesekap sekali. Jadi untuk berburu di luar lapangan atau di hutan pastinya senyap, hampir untuk suara tidak terdengar sama sekali ya, tep-tep gitu ya, sangat senyap sekali. Oke. Nah, ya teman-teman, nah untuk semua sudah ya, dari ini ya, dari laras Polymac. Nah, untuk chambernya kualitasnya juga berbeda, ada kelebihannya yang
Sari yang kemarin itu mas belum panjang, kalau yang V4 ini lebih panjang dan lebih tebal sekali. Oke teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini ada Predator Full CNC, Predator Sultan dengan warna full black, keren sekali ya. Nah ini ya. Nah untuk keren sekali ya juga. Full black, pembuatan full CNC, rapi sekali. Nah, kita bandrol di harga 5.100.000, sudah free ongkir kecuali tegurnya ada Papa Maluku dan NTT. Nah, untuk sudah dapat beli juga tas tali sandang. Nah, juga ada perdam, magazin, SKS, gantungan peluru, dan mimis tes, ada juga sebagai pertama juga. Nah, untuk harga full saja di harga 5.800.000, sudah free ongkir. Free juga pompa 4000 PSI, free pompa teleskop gamu dan juga mimisnya. Oke ya teman-teman. Nah oke, kita langsung ke di speknya. Oke, untuk popornya, popor cangkulnya, popor CTR bisa dimaju mundurkan pegangan ini untuk ini ya, pegangan pakai gipori ini sudah pakai bahan karet mateng dan popornya juga bisa dilipat. Oke teman. Nah untuk cabenya cabir seri 7 dengan pembuatan full CNC, keren sekali. Dan dalaman stainless untuk bannya Permizumi dan untuk tegernya pakai tiger mat, dan untuk tarikannya tarikan seat lever, jadi sangat mudah dan sangat modern sekali ya. Oke ya teman-teman. Nah untuk tempat pengisian anginnya ini ya, bisa dimaju ini ya, pengisian anginnya ini ya, sudah ini ya mas, saya sudah pakai Mini Cooper ya teman-teman, dan untuk manual saya sudah ada di chambernya. Oke ya, teman. Nah untuk laratnya, larat lebih panjang 60 cm dengan hourglass OD14 dengan cerobohnya OD22. Nah, sudah disebut dengan cincin larasnya. Untuk tabungnya, tabung bocap 500 cc dengan kita amankan di 2700 PSI, jangan dilebihkan, nanti lebihkan nanti untuk sealnya tidak akan awet dan nanti akan terjadi kebocoran. Oke teman-teman. Nah oke, kita nah ya sedikit ini ya untuk perawatan larasnya. Untuk perawatan larasnya kasihlah pelumas di belakang chamber ini, belakang ini ya, di belakang laras ini ya. Nah ini ya, dipakai satu kali nanti untuk kotorannya atau karatnya akan hilang. Nah, untuk perawatan tabungnya sama ya tadi ya, strip juga perawatan tabungnya seperti sama semua. Perawatan tabungnya jangan sampai dinolkan atau dihabiskan, untuk anginnya sisakan 1000 PSI minimal ya, dan lebih bagusnya 1500 PSI ya, agar kalau mempunyai tidak kesusahan atau berat ya, seperti yang kita PR seperti itu. Nah untuk garansinya, garansi laras 1 minggu dan untuk garansi tabungnya 1 bulan, sama ya STM juga sama, untuk garansi larasnya juga 1 minggu, tabungnya 1 bulan. Oke ya teman-teman. Nah kita langsung ke sistem pemesanan. Untuk sebenarnya di galeri serpanya ada 2 sistem. Nah yang pertama cukup dengan itu ya, sistem COD atau bayar di tempat. Nah itu cukup dengan fotokopi KTP, kalau tidak membutuhkan KTP cukup dengan DP 200.000. nah itu nanti tanda kesesuaian pemesanan ya teman. Nah untuk yang kedua bisa bayar lunas atau itu ya di transfer atas nama Abdul Hasan, dan untuk banknya, untuk rekeningnya ada BCA, BRI, Mandiri, dan BSI ya teman. Oke. Nah itu ya semua, sudah saya sebutkan harganya dan sedikit spesifiknya dari Predator Sultan Full CNC dengan chamber terbaru juga, dan Predator Sultan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video di Galeri Serpan Angin dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di itu ya, di like, comment, dan subscribe juga, dan jangan lupa bunyi loncengnya juga. Silakan di order di WA admin habis ini, karena kalau nanti promonya sudah tidak berlaku pasti akan menyesal. Segera agar untuk stoknya Sultan masih ready banyak, untuk stok STM juga masih ready banyak. Silakan WA kami minta yang cabir warna apa saja pasti ada. Oke teman-teman, sekian. Mohon maaf apabila salah kata dalam video, karena manusia dapatnya hilaf dan salah. Karena semua milik Allah Taala, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.